Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini mau bikin sarapan nih buat sendiri. Cong Yopin bahasa Taiwannya. Kalau di Indonesia mungkin semacam martabak telur ya teman-teman. Mari teman-teman kita masak. Cong Yopin tuh kulitnya seperti ini teman-teman. Ini majikan udah beliin yang udah jadi. Jadi tinggal masak aja. Ini mau bikin isinya telur. Telur seperti telur dadar teman-teman. Ya sama aja ya teman-teman. Nih. Bakal di ayam aja. Bubuk ayam, micin, karena saya suka lada, pakai lada, sama garam, kita aduk-aduk. Seperti bikin telur dadar ya teman-teman. Kita bagi kita dadar telurnya. Nah, ini ya teman-teman. Ya kita dadar. Kalau begini. Nah, kita goreng. Kita beli teman-teman, tunggu sampai kulitnya matang. Halo teman-teman, kita lipat seperti ini. Halo teman-teman, ini halo teman-teman. Kan teman seperti itu kan martabak telur, kalau di sini namanya Cong Yopin. Yopin saya sudah jadi. Mari kita sarapan. Saus.
hobi makan pedas, teman-teman. Nah, ini kopi Vietnam yang ini enak, teman-teman. Nyeduh kopi dulu ya, teman-teman. Halo, teman-teman. Mari kita sarapan. Habis sarapan, kita mau bersih-bersih rumah lagi. Song Yopin atau martabak telur ya. Kalau bahasa di kalau seperti di Indonesia gitu sebangsa martabak telur, tapi beda sih. Ya, gitulah namanya, teman-teman. Mari makan, teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Sebelum makan kita berdoa dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, teman-teman. Bersih-bersih rumah belum kelar, teman-teman. Masih dua kamar mandi sama dapur ini belum selesai. Imlek tinggal berapa hari lagi ya? Sekarang udah tanggal. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya? Tanggal 12. Tanggal 12 berarti kurang 19 hari lagi, teman-teman. Imlek. Mudah-mudahan tahun ini rezekinya tambah banyak. Amin. Saya penikmat kopi, teman-teman. Kalau nggak ngopi, pusing. Udah kecanduan kopi kali ya. Aku cocok pakai kopi Vietnam itu yang G7, teman-teman. Enak. Semua kopi doyan sih, tapi paling suka ini. Pedes doer. Sausnya kebanyakan pedes. Vlogan terakhir, teman-teman.
Mari kita emplok, tinggal terakhir nih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Tolong bantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.